Saya setiap hari kesali merasa di kampung Sungai Suluh bagi makan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Pertama kali waktu saya dan kedua ini, tapi pertama kali saya dapat mendapatkan atas bumbung. Syukurnya saya, pagi ini saya dapat pula masuk ke dalam Masjid Ismail dan solat di sana serta dapat mencium Kaabah. Dengan linangan air mata, ya Allah, Masya Allah, hanya Tuhan yang dia tahu perasaan dia berada di situ dan tambah dapat memegang kain Kaabah. Masya Allah, hanya Tuhan yang besar di mata. Sehingga sekarang bau dia belum hilang, melekat. Rasa kita tak masuk. Kan? Makan setakat ni, dah 2 hari saya kat sini, Alhamdulillah. Nampaknya memang Alhamdulillah lah. Ada lontong, semalam dapat makan nasi setiap hari. Lepas tu, malam tu dapat pesat, dapat makan nasi campur. Tahu labu, lemak, masak lemak, campur nanas. Sambal belacan, berada ni. Saya sentiasa dipilih oleh Ustaz Sofi dan Makhlin. Dan dialah yang membawa saya dapat masuk ke Hikmah Ismail dan dapat makan. Dialah yang membawa saya. Itu yang saya cukup. Memang saya siluplah sebab kita pun memang saya cukup bangga sangat. InsyaAllah saya harap dia pun berterusan lah. Bimbing setiap kali dia bawa jemaah, itulah cara yang indah. Dan insyaAllah dia akan berjanji dengan kita orang, dia akan membawa ziarah ke tempat-tempat lain lagi. Kemudian dan dia berjanji ingin buat tahlil pula di atas bumbung, insyaAllah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.